Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan mengetes yaitu spinner Canon ya. Canon scan 5600F. Ini unitnya. Di sini buat arsan di Tokopedia ya. Di sini kita bakalan tes scan memakai scan gear ya. Kita buka ini. Nah, lalu pilih Canon ya. Ini nanti saya bakalan kasih drivernya juga ya. Nah, di sini udah tertera Canon scan 5600F ya. Nah, tinggal kita select. Nah, ini tampilannya ya. Saya pakai advanced mode. Dan di sini buat output resolusinya atau DPI-nya bisa sampai 1200 lah kalau buat unit ini. Dan ukuran kertas yang saya pakai A4. Oke, dan dokumen yang bakalan saya scan adalah dokumen yang ini. Ini dokumennya ya. Ini dokumennya. Di sini kita taruh di sini ya. Nah, di sini. Nah, di ini saya pakai dokumen duplex ya. Jadi nanti kalau ada bayangan-bayangan yang di atas ini, nanti kita cek ya, nanti kita lihat hasilnya. Nah ini, kita taruh di sini ya, di sini ada tanda ya. Tanda ini fungsinya buat tempat kertas, pojokin kertas ya, biar ukuran pas sama ukuran A4, oke. Dan di sini kita preview dulu sebelum kita scan ya. Dan color mode yang saya pakai adalah color ya, oke. Di sini kita preview dulu. Hasilnya ya, hasilnya alhamdulillah kalau dilihat dari preview-nya adalah bagus ya, tanpa ada garis atau pelangi ya, tapi lebih jelasnya kita scan. Kita tunggu, ini lagi proses scan. Oke, di sini kita tinggal pilih oke. Nah, di sini kan, di sini pakai tipe penyimpanan PDF. Dan di sini set location-nya mau set di mana ya? Takutnya nanti kita lupa, kita bisa setting di sini dulu. Oke, dan buat namanya kita di sini ya. Saya ganti pakai Arsan. Arsan kayak gini. Arsan, oke. Kita pilih oke lalu set ya. Ini bisa klise juga ya, tapi karena kita nggak punya frame, nggak punya tempat klisenya, jadi kita nanti bakalan tes nyalanya aja ya, buat lihat nyalanya aja. Oke, kita buka ini hasilnya ya. Ini hasilnya, alhamdulillah hasilnya bagus ya, tanpa ada garis satu pun apa ya. Ini nggak ada garis. Ini saya pakai dokumen warna juga. Dan hasilnya bagus ya. Oke, dan kita bakalan cek itu juga ya, klisenya. Di sini juga bisa klise buat unit ini, tapi kita nggak punya frame ya, nggak punya frame buat klise. Nah, di sini ini ya bisa dibuka ya. Ini saya besarin. Nah, ini. Ini bisa dibuka ya. Ini kita buka di sini. Tapi unit ini nggak ada frame-nya ya. Buat tes klise. Jadi kita tes nyala aja ya di sini. Di sini tinggal kita ganti ini pakai color negatif file film ya. Oke, kayak gini. Kita bisa oke. Nah, di sini bisa dilihat ya. Dia nyala. Oke, scan dari saya buat Arsan dan di Tokopedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.